KPM. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya, Puan Syazan, nutritionist anda. Ha, hari ni seperti biasa pada hari Rabu, 7.30 pagi. Ha, dah terpacak dah saya di TV anda untuk berkongsi sarapan ataupun jenis menu-menu sarapan sehat. Kenapa kita kena ambil sarapan ni? Mungkin ada yang dengar kata, tak perlu pun ambil sarapan. Katanya lagi menggemukkan kalau kita ambil sarapan. Mengikut kajian, lagi-lagi anak kita jika mereka mengambil sarapan, kita boleh nampak perbezaan. Lagi-lagi dari sudut prestasi pembelajaran mereka. Murid-murid yang mengambil sarapan selalunya prestasi mereka di dalam peperiksaan khususnya lebih baik daripada mereka yang tidak mengambil sarapan. Ini kerana mereka akan lebih rasa bertenaga dan juga dapat memberikan tumpuan yang lebih baik di dalam kelas. Jadi untuk mak-mak, jangan lupa, walaupun saya faham sesibuk mana sekalipun, cuba sedaya upaya untuk memberikan sarapan yang seimbang, yang sihat untuk anak-anak kita. Sebab saya tahu masing-masing busy kan, tak sempatlah itulah inilah. Jadi sebab itulah kita buat slot sarapan sihat ni. Nak buat sarapan ni sebenarnya tak susah pun. Yang penting kita tahu macam mana kita nak bagi sarapan kita atau menu kita seimbang dan juga sehat. Jadi macam mana? Okey, jadi hari ni saya sebenarnya nak berkongsi, nak kongsikan satu jenis menu yang cukup simple. Bukannya sekadar orang kata seimbang dan sehat semata-mata, tapi mudah. Itu yang paling penting lah kan, nak cepat-cepat, tak sempat nak prepare terkejar-kejar pagi-pagi. Jadi inilah merupakan sarapan yang boleh membantu ibu-ibu di luar sana untuk mendapatkan idea macam mana nak sediakan sarapan sihat ni. Hari ni kita nak sediakan satu jenis sarapan yang saya rasa cukup memikat anak-anak kita, iaitu pai daging. Bila kita sebut pasal pai, pai ni macam susah aje kan bunyinya. Tak, senang je kalau kita tahu cara nak buat ni lebih mudah dan semestinya kena kreatif lah. Okey, jadi hari ni kita akan tunjukkan macam mana kita nak sediakan pai daging versi sihat. Ada yang tanya kat saya, macam mana kita nak pastikan sarapan kita tu seimbang? Jadi untuk pastikan kita punya sarapan ni sehat dan juga seimbang, kita perlu ada 3 jenis makronutrisi. Iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak, diikuti juga dengan serat yang mengandungi pelbagai vitamin dan juga mineral. Bila kita sebut tentang makronutrisi, macam mana kita nak pastikan kesemua ni balance ataupun seimbang? Kita boleh ikut konsep apa dia? Kita boleh ikut konsep suku-suku separuh. Apa dia suku? Suku karbohidrat, suku protein dan separuh serat. Tapi kalau pai ni macam susah je kan? Tak apa, kalau betul caranya kita boleh sebenarnya mengikut portion suku-suku separuh walaupun kita menggunakan atau membuat pai daging. Apa yang kita akan sediakan pada hari ini memang cukup kesemuanya. Bila kita dengar pai daging nampak macam sedap, tapi adakah ia seimbang? Sebab itulah saya nak ajar, nak tunjukkan dekat puan-puan macam mana kita nak pastikan pai daging yang kita akan sediakan ni cukup sehat dan juga seimbang. Jadi jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, kembali semula bersama saya, Puan Syazan, nutritionist anda. Tadi kita dah cerita kebaikan sarapan, kenapa kita kena ambil sarapan, lagi-lagi untuk anak-anak kita yang masih lagi belajar.
Jadi dah tahu kan, dah dapat idea macam mana kita nak pastikan kita punya sarapan tu seimbang dan sihat. Saya nak tunjukkan pula macam mana ataupun contoh menu yang puan-puan boleh sediakan untuk anak-anak, lagi-lagi yang tengah rushing kan, yang tak sempat. Tapi dalam masa yang sama kita nak pastikan anak kita ni cukup keperluan nutrisi mereka. Sebab itulah hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat kita punya menu hari ni, iaitu pai daging. Daging ni merupakan antara protein yang sangat berkualiti. Dia mengandungi pelbagai jenis, kiranya orang kata amino acid lah, yang mengandungi creatine, apa tu, L-glutathione. Dia mengandungi taurin, yang sangat penting untuk pembinaan otot dan membekalkan tenaga kepada otot. Lagi-lagi anak kita kan yang sedang membesar, sangat perlukan protein secukupnya. Jadi pastikanlah mereka mengambil protein secukupnya. Tak kisahlah, mungkin ada yang anak kita tak berapa gemar daging kan, tak ada masalah, boleh tukar kepada ayam, boleh tukar kepada telur pun boleh. Tapi saya ada sebut tadi tentang L-glutathione. Mungkin rasa macam glutathione. Glutathione kan macam familiar je. Lagi-lagi untuk wanita kan, untuk ibu-ibu mungkin familiar glutathione ni kan, kata boleh ejen pemutih dan sebagainya. Jadi mungkin rasanya tak perlu kot kan kita untuk mengambil makanan tambahan kalau kita punya diet sendiri kita boleh dapat glutathione ni. Okay? Jadi pastikan protein yang kita ambil tu secukupnya. Macam mana kita nak tahu cukup tu banyak mana kan? Okey, kalau untuk daging, kita selalunya untuk KKM recommended apa tu, mengesyorkan kita mengambil setiap kali hidangan dalam satu tapak tangan. Tapi untuk daging selalunya kita guna saiz kotak mancis, lebih kurang macam 2 kotak mancis sekali makan, untuk pastikan kita punya khasiat atau protein tu tidak berlebihan. Memang tak dinafikan, daging sebenarnya adalah salah satu makanan yang pro keradangan. Tetapi sebenarnya dia bergantung juga dari segi penyediaan masakan tersebut. Kalau selalunya lah, kalau ikutkan kajian, kalau kita masak daging ni orang kata overcook, terlampau masak, ini selalunya akan meningkatkan lagi toksin di dalam daging yang kita selalu panggil acrylamide. Jadi sebab itu kalau boleh kan, lagi-lagi kalau jenis yang selalu salai daging ke apa, yang hitam-hitam tu cuba kikis buanglah untuk mengurangkan toksin ini. Okey, kita dah ada kita punya protein tadi, kenalah ada serat-serat kita. Tengok serat-serat kita ni berwarna-warni, macam-macam warna. Kenapa? Ingat tak episod sebelum ni? Saya pernah cerita kenapa pentingnya untuk kita pelbagaikan warna dalam masakan kita, lagi-lagi daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Ini disebabkan setiap warna mewakili phytonutrient berbeza. Ada nutrisi yang berbeza-beza mewakili warna-warna tersebut. Contohnya, capsicum ataupun lada benggala yang warna kuning ni lah. Okay, ni pilihan saya lah. Warna kuning selalunya dia lebih manis daripada warna hijau. Lada benggala ni bila kita tengok warna kuning ni mewakili lutein, zeaxanthin, dia mewakili beta-carotene. Warna kuning, warna oranye lebih kurang lah. Okay, jadi bila warna kuning ni, saya rasa ramai juga yang terlintas vitamin C. Yes, vitamin C. Okey, lada benggala ni boleh katakan antara sayur yang sangat tinggi dengan vitamin C. Satu cawan sahaja dah cukup dah keperluan vitamin C seharian kita. Tak perlu dah kita nak top up dengan apa tu suplemen tambahan dan sebagainya. Okey, sebab kita tak perlu banyak pun vitamin C dalam sehari, dan lebih kurang 70 hingga 100 mg sahaja untuk sehari, untuk tingkatkan imunisasi badan kita. Lagi-lagi sekarang musim lah wabak ni kan, lagilah kita perlu untuk tingkatkan imunisasi badan kita. Tadi saya sebut tentang lutein. Lutein ni sangat bagus untuk
mata. Lagi-lagi yang kita selalu terdedah dengan gadget kan, dengan orang kata blue lights. Jadi sangat pentinglah untuk kita mengambil keperluan ataupun rutin vitamin A ni setiap hari. So next apa dia? Kita ada warna merah pula. Okey, warna merah pula iaitu tomato. Tomato ni mengandungi lycopene. Lycopene ni sebenarnya dia sangat baik untuk kita punya kulit tau. Lycopene dikatakan boleh membantu mengurangkan sunburn ataupun kulit kita terdedah sangatlah dengan cahaya matahari. Efek daripada UV kan. Tomato ni kalau kita lagi masak, lagi meningkat dia punya vitamin iaitu lycopene. Okey, tomato ni pun salah satu natural MSG. Okey, ada beberapa jenis sayuran lah yang mengeluarkan perasa umami ni, termasuklah tomato. Dah ada merah, dah ada kuning, lagi mestilah kena ada hijau. Tak salah kalau tak ada hijau. Okey, untuk hijau kali ni saya pilih kacang panjang. Okay, ikut masing-masing punya cita rasa. Untuk kacang panjang ni sebenarnya dia sangat tinggi dengan kandungan iron. Okay, iron ni untuk apa sebenarnya? Okay, kalau ikutkan kajian, mereka yang mengambil iron yang mencukupi dapat membantulah meningkatkan kesuburan. Lagi-lagi kalau yang tengah ialah untuk ikhtiar untuk hamil, bolehlah amalkan pengambilan air mencukupi daripada kacang panjang. Selain daripada tu, dia juga mengandungi vitamin K. Vitamin K ni sangat penting juga untuk kita punya kekuatan tulang. Lagi-lagi untuk anak kita kan. Selain pada kalsium, pastikan juga vitamin K mencukupi. Okey, kalau ikutkan satu saja ataupun satu cup kacang panjang ni dapat membekalkan kita lebih kurang dalam 14 gram vitamin K. Banyak juga tu. Okey, selain pada tu, dia pun sudah tentulah bila warna hijau ni dia mengandungi klorofil yang sangat bagus untuk melawan kita punya orang kata karsinogen lah, toksik-toksik yang menyebabkan pelbagai penyakit khususnya kanser. Okey, jadi pastikanlah ada warna hijau ya dalam setiap kita punya masakan. Okey, hari ni kita ada cili. Tapi cili ni sebenarnya ikut masing-masing lah. Ada mungkin nak sediakan untuk anak-anak kan. Macam tak sesuai je, ikutlah masing-masing punya cita rasa. Mungkin biasa dengar tentang cili boleh membantu dalam proses menurunkan berat badan. Biasa dengar kan? Jadi betul ke tak sebenarnya? Okey, mengikut kajian, ada dua faktor lah menyebabkan perkara ni berlaku. Satu, sebab dia boleh meningkatkan metabolisme badan. Okey, yang pertama itu. Yang kedua ialah dia dapat mengurangkan selera makan. Tapi saya rasa itu hanyalah boleh di orang kata aplikasikan maybe untuk mereka yang tak biasa makan cili, yang rasa bila dia rasa pedas dia akan menyebabkan dia terbantuk lah selera makan dia kan. Tapi saya rasa untuk rakyat Malaysia lagi berselera agaknya kan bila kita makan makanan yang pedas. Tak bolehlah bergantung kepada cili semata-mata kan. Ada bila dengar benda ni semua orang kena ratah cili je kan, sebab nak turunkan berat badan. Okey, benda tu tak berlaku lah kalau kita masih lagi mengamalkan diet yang tidak seimbang. Jadi dia kena gabungkan kedua-duanya sekali. Okey, so cili dah. Seterusnya kita ada bawang. Bawang ni boleh katakan memang wajiblah kalau kita nak menumiskan. Dia memberikan perisa dan juga aroma yang cukup lengkap dalam setiap masakan kita. Dari sudut nutrisinya, dia pun mempunyai serat dan juga membantu juga untuk melawan infeksi yang terjadi. Dan sudah tentulah kita kena adalah kita punya perasa semula jadi kita, iaitu saya pilih mix herbs. Lepas tu kita kena garam, minyak sedikit untuk tumis semua bahan ni dan juga lada hitam. Okey, dah sudah tentulah kena ada karbohidrat, dah ada protein, dah ada serat, dah ada lemak. So, kenalah ada karbohidrat. Inilah kita punya pie. Kita punya crust pie. Tapi macam mana nak buat? Sebab itulah kita kena tunggu dan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Hai, bertemu kembali bersama saya Puan Syazah, nutritionist anda. Ha, tadi kita dah tunjuk bahan-bahan nak buat kita punya menu hari ni, iaitu pai daging. Ha, jadi macam mana nak buat kan? Kita dah tunjuk semua barang-barang tadi. Kita hanyalah perlu tumis sebenarnya semua bahan-bahan kita tadi. Iaitu saya akan macam biasalah, kalau tumis saya gunakan minyak olive lah, minyak zaitun kebiasaannya. Tapi tak semestinya, tak wajib pun nak gunakan minyak zaitun. Kalau nak guna minyak lain pun, pun boleh, tak ada masalah. Cuma macam saya kata sebelum ni, minyak zaitun antara minyak yang paling baik lah sebab dia kaya dengan lemak tidak tepu. Tapi walaupun kita sebut dia minyak yang baik, masih perlu jaga-jaga penggunaannya. Dia masih lagi minyak, masih lagi mempunyai kalori. Okey, pertama sekali kita akan tumis dulu bawang. Ha, lepas tu kita akan tumis diikuti dengan kita punya capsicum. Ha, lepas tu kita boleh masukkanlah cili. Selalunya kalau tak awal-awal dia macam pedas sikit lah. Ha, and then kita masukkan kita punya kacang panjang. Ha, dan of course kita jangan lupa pula protein kita, iaitu daging hancur. Daging ni memang boleh hancurkan sendirilah. Mungkin ada yang tanya, boleh tak saya gunakan daging burger? Ha, yang dah siap tu kan? Ha, tapi bukan tak boleh, tapi kita tak galakkanlah sangat. Lagi baik kita ambil daging yang sebenar dan kita hancurkan sendiri. Okay? Ha, dan of course lah, kena juga ada tomato. Ingat tak, tomato ni kita kena masak sedikit supaya dia punya lycopene, dia punya nutrient akan lagi meningkat. Ha, dan seterusnya bahan-bahan perasa, garam, mixed herbs dan juga lada hitam. Ha, so bila kita dah tumis jadilah macam ni. Ha, tiba-tiba je kan. Ha, okey, dah siap dah kita punya bahan tumisan tadi, inti kepada pai kita. Okey. Ha, so jadi macam mana kita nak buat pai ni? Dah kita guna roti wrap ni kan? Ha, okey, roti wrap ni mungkin ada yang tanya saya, macam mana dari segi kalori? Ha, okey. Untuk roti wrap yang satu yang saiz beginilah. Ha, saiz begini, roti wrap ni kalori dia dah lebih kurang macam 2 keping roti. Ha, jadi cukuplah untuk satu hidangan. Kalau untuk perempuan biasanya saya hanya advice, sarankan satu keping dah cukup lah. Tapi untuk lelaki bolehlah sampai 2 keping. Okay? Bergantung juga dari segi dia punya BMI, keperluan kalori harian mereka. Ha, jadi macam mana kita nak jadikan ni pie ni? Ha, senang je. Kita tak perlu susah-susah nak buat pie. Ini pie versi mudah. Ha, versi apa tu, nak cepat lah. Okay? Ha, so kita akan letakkan kita punya wrap tadi. Okay, ha, kita wrap tadi. Lepas tu, ha, jadilah kita punya, dah jadi kita punya pie. Senang je. Lepas tu kita letakkan inti kita ke dalam ni. Okay, ha, sebab kita akan gunakan air fryer ya, ha, untuk bakar lah kita punya pie ni supaya lebih rangup. Ha, dia jadi macam crispy sikit lah tekstur pie tu tadi. Ha, sebenarnya kita ada satu lagi bahan tambahan sebenarnya, ha, yang memberikan rasa yang agak berlemak dan juga dalam masa yang sama membekalkan kita kalsium, iaitu cheese. Ha, saya gunakan di sini mozzarella cheese. Tak ada masalah kalau tak ada kat rumah mozzarella, nak guna cheese slice tu pun boleh, cheddar pun tak ada masalah. Sebab lebih kurang sahaja dia punya nutrisi. Ha, yang penting macam saya sebut sebelum ni ialah dari segi keperluan kalsium. Ha, kalsium sangat penting untuk kekuatan tulang anak-anak kita kan, lagi-lagi untuk tumbuh saraf mereka. Satu hari kita perlukan berapa? Satu hari kita perlukan dalam lebih kurang 1000 mg kalsium. Okay, jadi sangat pentinglah untuk memastikan anak-anak kita membesar dengan kadar optimum. Okey. Kira cheese ni pun pun mengandungi lemak ya. Ha, lebih-lebih pun tak pasal-pasal tiba-tiba naik pula berat badan kan. Ha, sebab tak perasan apa tu, dah berlebihan cheese dah. Okey, ada yang tanya saya, kalau kita nak turunkan berat badan boleh ke ambil cheese ni? Okey, sebenarnya boleh. Cuma kita galakkan you ambil yang low fat cheese. Ha, so
dia punya lemak tu berkurang sedikit lah berbanding cheese biasa. Okey, jadi ha, inilah kita punya rupa pie cheese. Ha, belum masak lagi lah. Ha, tak kisah sebenarnya, ada yang tanya saya, boleh ke selain pada air fryer saya nak gunakan oven ke kan? Nak gunakan microwave, tak ada masalah. Boleh sahaja. Tapi macam saya lah, saya memang ni suka guna air fryer. Jadi memang saya akan gunakan air fryer sahaja. Okey, ha, jadi lepas tu kita masukkan, sebab kita bukan nak masak sangat pun lah. Ha, kita hanya nak bagi kita punya pie ni lebih, orang kata, crusty kan, crispy. Lepas tu kita punya cheese ni cair. Suhu dalam 200, dalam seminit dua dah cukup. Okey, jadi siaplah sudah kita punya pie daging. Ha, tengok tu dengan cheesy-nya, dengan dia punya pie tu crusty-nya. Ha, memang cukup menyelerakan, cukup sedap, boleh dimakan. Apa tu, di waktu sarapan lah terutamanya kan. Ha, sebab ni salah satu menu yang seimbang dan juga dalam masa yang sama mudah untuk sediakan di pada waktu pagi. Ha, jadi berapa kalori agak-agak? Anggaran kalori untuk menu ini dah lebih kurang dalam 400 kalori. Ha, cukuplah keperluan kita punya kalori pada waktu pagi untuk meneruskan ataupun memberikan tenaga. Jadi jangan lupa cuba dan tag saya Syazan Nutritionist di Facebook dan juga IG. Ha, moga-moga memberi manfaat dan memberi inspirasi kepada ibu-ibu lain di luar sana. Jumpa lagi pada minggu hadapan untuk menu yang berbeza pula. Okay? Ha, dah, bye. Assalamualaikum. Saya nak makan dulu. Bye.